Ahmed, kamu bisa nyanyi lagu dangdut kan? Ya. Atau kamu mau nyanyi lagu Arab? Pengen nyoba Arab dulu. Pengen nyoba lagu Arab. Oke. Okay. Ahmed, Ahmed mau nyanyi lagu Arab. Jangan nongkrong di kafe sambil cari bintang. Bintangnya yang cetar-cetaran. Hai. Enggak cuma cari bintang, Danang bakalan ngajak kalian semuanya buat ketemu sama bintang-bintang yang bertaburan di kafe DMD. Setiap hari Selasa sampai dengan Minggu jam 9 malam. Eits, jangan lupa subscribe dulu channel Kilau DMD MNC TV ya. Jangan lupa juga di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Karena banyak banget tontonan-tontonan menarik yang bikin kalian perutnya dikocok-kocok. Jujur tadi tuh aku pengen ngopi doang di sini. Rizky, ayo dong, lu keluarin skill-skill lu yang di... Enggak, barusan dia katanya gini, mau ke... Tunggu dulu, lu kesini mau ngapain? Tadinya tuh gue mau kesini mau nyantai-nyantai aja, cari positive vibe gitu loh. Tuh kan, karena kan emang cafe DMD tuh lagi happening banget di Jakarta kan. Mau healing, berarti mau healing. Semua orang tuh lagi pengen kesini, tahu gak sih? Ya udah kalau gitu pasti Roy kesini karena denger kan kalau di cafe DMD itu kalau jam-jam segini nih ada audisi kan. Hey Desi! Robby apa kabar? Tunggu dulu, ini siapa? Ibu kok kayaknya nggak biasa kayaknya ya, kalau biasa kan dari lokal-lokal kayaknya. Iya, ini yang lokal Bu. Kayak telpon ya. Iya, kalau ini SLJJ. Coba Mas dari mana? Dari Riyadh, Timur Tengah. Wow. Serius nih? Ya? Riyadh. Wah. Jauh-jauh. Bisik bahasa Riyadh. Aywa, aywa. Hah? Aywa. 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 Aywa segar. Iwa. Oh, salah. Iwa segar. Jauh-jauh datang ke Cafe DMD karena semua keluarga di Timur Tengah nonton Cafe DMD. Sapa. Sapa. Sapa keluarga yang di Timur Tengah pakai bahasa Timur Tengah. Ternyata ya Cafe DMD itu bukan cuma terkenal di Jakarta, ya. Bukan cuma terkenal di Indonesia. Timur Tengah. Tapi sampai ke Riyadh. Iya. Sapa. Sapa, sapa dengan bahasa Riyadh, Riyadh, Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, Cafe DMD. Oke, berarti your name? Ahmed Habsi. Ahmed Habsi. Panggilannya, I call you? Ahmed. Ahmed, oke. Ahmed, kamu bisa nyanyi lagu dangdut kan? Yeah. Atau kamu mau nyanyi lagu Arab? Pengen nyoba Arab dulu. Pengen nyoba lagu Arab, oke. Okay. Ahmed, Ahmed mau nyanyi lagu Arab. Jamet diem dulu ya. Ya, kita spesial malam hari ini mau dihibur Ahmed. Ayo Ahmed. Bapak, bapak. Di sini, ayo kita bapak, kesini. Bapak, bapak. Sini, bapak. Sini, sini. Sini. Roy, sini Roy. Baiklah. Duduk Mi. Oh, ini, Umi. Roy, duduk Roy. Yuk. Bapak, mau duduk Bapak. Patap, patap, tanya dulu lagunya, Pap. Oh. Li ujarihim kalatu dahir ma fihim fabadautu sahson ahar kay atafahar wadonantu ana anni bidhalika hustuina fawajadtu anni khasir fatilka madahir la 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 nahtajul mala كي نسداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تسداد جمالا
tajul mala kainas dada jamala johar nabuna fil kalbi talala lala nur dinna sabimala naru dahulana hala daka jumaluna yeso ya tala oh oh oh. Kita jadi kayak lagi berada di antara pohon-pohon kurma itu ya. Oh iya benar ya. Iya benar ya. Ada untanya iya, ya. Iya, biasanya kan nyanyinya kan lagu dangdut. Oh, kalau iya. Sekarang tuh lagunya Arabian gitu. Oke, terima kasih Teh Iis. Saya juga termasuk penggemar berat Teh Iis. Aduh, terima kasih. Boleh saya kasih nyanyi yang mana? Sambil pantun dikit. Boleh, boleh. Cakep. Belum. Nah. Iya, salah. Ayo, Mi. Sore-sore bermain bola. Cakep. Tiba-tiba cuaca gerimis. Cakep. Senangnya hati bertemu idola. Cakep. Teh Iis yang cantik. Berkumis tipis. Cakep. Amin. Terima kasih banyak, Mi. Tapi ya, bukan karena dia abis pantun ke aku ya. Kamu suaranya oke. Karena walaupun bahasa apa aja, kalau bahasa musik itu kan universal. Kamu tuh nyanyinya nadanya bener, gak ada yang melenceng. Tapi Roy, kamu ya, kan dari segi fashion kan ya. Kamu tahu tuh fashionable. Kamu kan kalau kamu juga penampilan kan selalu fashionable. Iya, betul. So, malam hari ini dengan lagu yang tadi, cucok gak? Cucok banget, luar biasa, ya, bagus banget. Dan aku mau komentar tentang dia itu punya ciri khas di rambutnya dengan rambut kriwil. Oh. Yang di depan itu. Kalau aku asli dari lahir. Asli dari lahir seperti itu. Untuk face-nya sendiri juga bagus, sesuai dengan tema lagunya. Yang paling oke, kalau menurut aku saran dari fashion salah ini, maksud, jangan diubah ciri khas kamu, itu aja sih. Ya. Siap Kak Roy. Itu ya, Umi setuju gak Mi kalau aku bilang bagus? Ya setuju. Aku ini terima banget kasih. Ketarik sama itu kelentul-kelentul. Tertarik kelentul-kelentulnya. Bagus. Mi, sekarang Mi biar antara Arab sama Arab Indonesia, boleh gak sih Mi kalau gula-gula nyanyi? Gula-gula. Kasih ayo, Mi. Burung nuri terbang jauh di awan. Oh iya, mana mungkin dia kembali lagi. Laki-laki hampir lepas di tangan. Masih bisa dia dirayu lagi. Bukan.